Pemirsa, welcome back to dunia kita. Tepatnya kita masih di Thomas Jefferson High School. Betul, iya, salah satu SMA yang paling bergengsi di Amerika Serikat, masuk 10 besar ya. Lihat kan nih murid-muridnya, ini pinter-pinter loh semuanya. Padahal ini lagi jam istirahat, tapi mereka memilih untuk berada di perpustakaan di sini. Ya. Nah, kalau misalnya dari tadi kita mengajak pemirsa untuk berjalan-jalan di sekolah ini, pemirsa mungkin bertanya-tanya, kok tampilannya agak-agak zaman dulu gitu. Murid-muridnya? Enggak, maksudnya sekolahnya, gedungnya. Ini memang gedung lama pemirsa. Jadi katanya ini sedang renovasi nih. Lagi renovasi. Ini gedung udah 50 tahun. Tadinya sekolah bekas sekolah biasa, lalu tahun 85 ini berubah menjadi sekolah sains dan teknologi. Wah, menarik ya. Nah, kita kan tadi sudah membahas berbagai sekolah yang justru membina karakter dari murid-muridnya. Betul. Dan juga murid-murid yang berbakat. Ya. Nah, sekarang kita pengen ngasih tahu nih ke pemirsa. Ya. Gimana nih muridnya ini kalau misalnya memang kita jadi orang yang sukses. Jadi pencipta misalnya. Benar sekali, karena kita akan memperkenalkan kepada pemirsa Jack Andraka berusia 16 tahun tapi sudah mempunyai gelar sebagai seorang pencipta. Menciptakan apa dia? Wah, menarik sekali ini nak, harus dilihat. Harus dia dilihat, sebenarnya menciptakan sesuatu yang sangat menarik berhubungan dengan medical atau dunia alat, kesehatan. Ya, alat untuk mendeteksi kanker pankreas. Nah, itu penting sekali, langsung aja kita kenalan dengan orangnya pemirsa. In the category of medicine and health sciences, Jack Andraka menang hadiah utama Intel International Science and Engineering Fair 2012, kompetisi sains dan teknologi antar siswa SMA terbesar di dunia. Remaja 16 tahun asal Maryland ini meraih hadiah $75,000 atau sekitar 725 juta rupiah, mengalahkan lebih dari 1.500 siswa dari 70 negara. Keberhasilan Jack tak lepas dari dukungan keluarganya yang berlatar belakang sains. Kedua orang tuanya peneliti, sementara kakaknya Luke juara kompetisi Intel Fair 2010. Sekolah Jack, SMA Glen Burnie, turut berperan. Jack menciptakan sebuah mekanisme tes yang murah dan sederhana untuk mendeteksi kanker pankreas secara dini. Ia tergerak meriset setelah kehilangan pamannya akibat kanker tersebut. I went on the internet and I found that 85% of all pancreatic cancers are diagnosed late when someone has less than a 2% chance of survival. And I was thinking, that's not right. We should be able to do something. Dari riset online, Jack menemukan bahwa dalam darah penderita kanker pankreas terdapat kandungan protein mesotelin yang tinggi. Setelah mengajukan ratusan proposal untuk bantuan laboratorium, aplikasinya diterima oleh Universitas Johns Hopkins di Baltimore. Disitulah Jack menciptakan sensor kertas yang mampu mendeteksi kadar mesotelin dari setitik darah atau urin. Tes ini 90% akurat. The sensor is 400 times more sensitive, 168 times faster, and over 26,000 times less expensive. It costs 3 cents per test, and then also it takes only 5 minutes to run. Mentor Jack di Johns Hopkins University ini adalah satu-satunya dari 200 peneliti yang menerima dan yakin dengan proposal Jack. I have to admit, initially I was very surprised that this was a 15-year-old who was writing this. I wanted to meet this obviously gifted young man and see what he wanted to talk about. Tahun 2011, Dr. Anirban memberi Jack sepetak laboratoriumnya, dan selama 7 bulan, Jack tekun mengerjakan proyek juaranya. Karya tersebut telah dipatenkan dan kini Jack mengembangkannya untuk konsumen umum. Earlier this year, as mentioned, sejak menang, Jack diundang sebagai pembicara dalam berbagai konferensi internasional seperti TED, Technology, Entertainment and Design, juga dalam pertemuan Clinton Global Initiative atas undangan mantan Presiden Bill Clinton. Dari Baltimore, Maryland, tim VOA. Di Thomas Jefferson High School ini memang murid-muridnya disengaja dibiarkan bebas. Nah, jadi, kalau pemirsa bisa lihatnya di belakang mereka ini sebenarnya lagi istirahat. Ini pemandangannya tidak jamak di sekolah-sekolah di Amerika, nggak seperti ini biasanya. Nggak seperti ini biasanya, tapi mereka dibiarkan bebas. Betul. Biasanya duduk-duduk seperti ini, mereka makan siang, tapi tidak juga makan siang ya, ternyata juga sambil berdiskusi. Iya, mau ngerjain proyek yang berikutnya gitu. Jadi ada tugas-tugas memang, kelompok betul. Gitu. Betul, ya jadi ini memang keunikan. Tapi yang jelas kebebasan yang diberikan di sini itu juga melatih mereka untuk disiplin. Oh gitu. Misalnya, sekolah ini nggak ada bel. Oh nggak ada bel? Nggak ada bel sekolah. Jadi kalau mereka taunya bisa masuk lagi ke kelas gimana? Nah itu dia, mereka harus tahu schedule-nya, mereka harus tahu jadwalnya. Kalau misalnya istirahat cuma 45 menit, ya berarti dalam waktu 45 menit mereka udah harus nyampe ke kelas disiplin berikutnya. Disiplin dan harus memanage waktu. Iya, harus memanage waktu. Ya. Nah, bagus nih. Sekarang kita masih punya liputan tentang bagaimana penemu-penemu muda gitu. Ini berkontribusi kali ini kepada masyarakat di negara-negara berkembang.
back. Nah, berarti ini kalau misalnya yang sudah sukses dari high school ini, yeah, misalnya juga sudah menjadi orang besar dan juga sukses di bidangnya, yeah, saatnya untuk membantu yang tidak mampu. Betul, giving back. Ya. Banyak petani kecil di Afrika Timur kesulitan bertani setahun penuh karena musim kemarau atau curah hujan yang terlalu besar. Inilah yang membuat tim mahasiswa dari Universitas Pennsylvania muncul dengan ide perangkat untuk membangun rumah kaca kecil yang mudah dipasang untuk membantu petani meningkatkan produksi hingga 20%. Konstruksi rumah kaca terbuat dari pipa paralon dan karung beras. Our design is affordable, durable, and expandable, and it's also made of local materials that reduces transportation costs. And it also supports local economy. Rumah kaca ini adalah bagian dari pameran Open Minds yang disponsori oleh Aliansi Penemu dan Inovator Perguruan Tinggi Amerika. Setiap tahun, organisasi ini memberikan dana kepada lebih dari 50 tim mahasiswa yang menciptakan model bisnis menggunakan teknologi inovatif untuk membantu masyarakat di seluruh dunia. Tim-tim unggulan dipilih untuk tampil di pameran ini. In the developing countries, we see the potential for inventions to actually improve lives through addressing basic human needs. Things like sanitation, access to clean water, the ability to have health and health products. Seperti kotak ini yang mungkin dapat meningkatkan kesehatan masyarakat di negara berkembang karena dapat melindungi vaksin dengan lebih baik. Kotak styrofoam biasa mudah rusak, sehingga Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan separuh vaksin yang ditempatkan di dalamnya rusak saat pengiriman. Namun tim mahasiswa dari Universitas Oklahoma ini berharap dengan memakai kotak yang dapat dilipat ini, vaksin yang peka akan perubahan temperatur dapat diselamatkan. Kotak-kotak ini terbuat dari materi untuk membuat satelit kecil. They are made with this thin insulating material and they are like about 10 times more insulating than styrofoam and they're about 10 times more impact resistant. Panel konkret yang ringan mungkin mampu membuat rumah-rumah di Haiti bertahan dari gempa bumi. Mahasiswa dari Universitas Notre Dame menemukan bahwa bata yang dipakai di Haiti berkualitas buruk dan tidak diperkuat. Menurut Dustin, biaya membangun panel seperti ini kurang lebih sama, namun hasilnya lebih kuat dan aman. It's a lot better quality, and that comes from both the materials we use and the process that we use to make them. And two, it also is reinforced in a way that when the earthquake does come, it can withstand that. Mereka berharap inovasi seperti ini dapat membantu warga yang benar-benar membutuhkannya. Dari Washington DC, tim VOA. Ya, sekarang kita istirahat lagi ya, Ian, ya? Ya, benar. Seperti siswa-siswa ini sedang istirahat, kita ya, juga perlu istirahat ya. Betul. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Dunia Kita.